Musim cuti perayaan seringkali diraikan bukan saja dengan aktiviti kunjung-mengunjung tetapi juga waktu tersebut turut diisi dengan aktiviti percutian atau riadah. Bagi warga Selangor, terdapat beberapa lokasi riadah menarik dan terkenal yang boleh dikunjungi termasuklah Resort Taman Rimba Commonwealth Rawang. Untuk laporan lanjut, kita bersama Ashraf Zuhairi. Resort berkenaan menyediakan pengalaman buat pengunjung untuk meneroka keunikan alam semula jadi di kawasan tersebut. Tempat ini telah beroperasi selama 13 tahun dan memberikan anda pengalaman semula jadi yang akan menenangkan hati anda, terutama kepada anda yang suka bekerja, tapi anda boleh tenangkan diri anda untuk datang ke sini. Pelbagai juga aktiviti disediakan untuk anda yang suka beriadah, dan saya suka dekat tempat ini sebab air terjun ini airnya memang cukup jernih untuk kita sama-sama mandi dengan seisi keluarga. Dalam satu kawasan yang sama, pelbagai aktiviti riadah bersama keluarga boleh dilakukan termasuk berkayak, berkelah bersama keluarga dan pelbagai aktiviti lain. Aktiviti kat sini banyak aktiviti yang best. Kalau you suka adventure, kita ada jungle trekking. Jungle trekking kita ada tiga trekking, normal, medium dan satu lagi very extreme. Kalau tengok sebelum ni kita ada macam kayak, boating, you boleh main skateboard juga kat sini. Ada air terjun, sungai and then family bersantai. Resort tersebut hanya boleh memuatkan 250 orang dalam satu-satu masa bagi mengekalkan suasana tenang selain mematuhi SOP yang telah disaran kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Selain aktiviti berkeluarga ketika musim cuti perayaan, resort juga sesuai dijadikan tempat untuk menenangkan diri dari kesibukan kota.